Iya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya, bolehkah sholat dalam keadaan mata terpejam, Ustaz? Ibnu Qayyim berkata, sholat dalam keadaan mata terpejam itu hukumnya makruh. Iya, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali kalau ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita di hadapan. Maka pada waktu itu, ya, boleh dipejamkan karena ada kebutuhan.